Apa pekerjaan yang wah di Indonesia tapi biasa aja di luar negeri? Kali ini kita bandingkan dengan negara Malaysia. Ternyata menjadi polisi, tentara, atau aparat lainnya itu tidak begitu diminati di sana. Sedikit pengalaman seseorang selama tinggal di Malaysia dan berdiskusi dengan seorang engineer di sana. Dia bertanya, kenapa penduduk Malaysia tidak tertarik menjadi polisi, tentara, atau aparat lainnya? Padahal, kalau di Indonesia itu, ada yang sampai rela membayar atau nyogok agar masuk jadi aparat. Engineer itu pun kaget. Di sini tidak tertarik, katanya. Karena pekerjaan itu hanya bagus untuk jangka panjang, karena ada pensiunan. Tapi tidak untuk jangka pendek. Gajinya kadang ada yang di bawah UMR jika dihitung per bulan. Walaupun tergantung sih. Jadi kadang-kadang memang lebih baik kerja di pabrik atau perusahaan swasta daripada menjadi PNS atau aparat. Dan ya sebenarnya tinggi badan, berat badan, batasan usia, menikah, belum menikah adalah persyaratan yang tidak terlalu penting di luar negeri. Begitulah kira-kira diskusi kepada engineer yang ada di Malaysia tadi. Jadi, ada beberapa penilaian kenapa orang Malaysia tidak tertarik menjadi polisi, tentara, atau aparat lainnya seperti pekerjaan itu hanya bagus untuk jangka panjang karena ada pensiunannya, tapi tidak untuk jangka pendek ya karena gajinya yang pas-pasan. Selain itu, persyaratan yang berat dan tes yang susah menjadikan profesi ini jarang diminati di negeri jiran itu. Baik, kawan-kawan semua, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.